Selamat malam. Biasanya saya itu demam kamera, tapi untuk kali ini, wah, saya abaikan demam saya. Wah, di sini saya ingin apa ya? Ngoceh kayak orang jualan jamu. Kalau tidak salah, ini masih anget banget kayak telur ayam yang baru dibrojolin sama ayamnya. Saya itu satu demam kamera, terus dua malu sama kaca. Nah, karena tiap kali kaca saya deketin, kaca itu langsung pecah. Makanya di kontrakan saya atau di rumah saya itu nggak ada kaca. Karena yaitu daripada kacanya pecah bikin masalah kena kaki anak saya apa kaki saya sendiri. Nah, jadi saya nggak pakai kaca. Nah, di sini ini saya ingin jualan jamu alias ngoceh. Beberapa hari lalu saya melakukan pendaftaran doku pembayaran bolot bol ya bahasa yang benernya bol gitu ya, tapi kok yo sesuai dengan namanya bolot gitu. Kenapa kok saya bilang sesuai dengan namanya bolot? Karena saya coba kirim email, sampai sekarang itu yo emailnya nggak ada balasan, nggak ada tanggapan. Terus dari pihak marketing yang katanya membantu saya itu kok yo nggak ada tanggapan juga, cuman malah saya diketawain, malah saya disalahin. Saya ngeluarin duit biarpun itu kecil, tapi saya ngeluarin duit nggak banyak, cuman 249.000. Nah, ini masih ada setruknya. Dan WA-WA-an saya sama marketingnya itu udah saya unggah duluan dengan suara rekaman dari katanya itu dari pusatnya bolot. Dari pusatnya saya disuruh menghubungi kembali karena apa ya, saya itu ngerasa dijebak sama si marketing. Dengan pemilik nomor itu juga sudah saya unggah di YouTube, nomor beserta chattingnya sudah saya unggah di YouTube. Ya, semoga buat pembelajaran untuk marketing-marketing bolot. Ya, saya langsung sebut bolot aja karena memang budek. Nah, karena memang budek, nggak bisa dengerin keluhan dari pelanggan. Ya, calon pelanggan lah. Termasuk saya ngerasa diabaikan. Dari pertama saya sudah bilang sama si marketing kalau saya ngontrak, apakah bisa pasang jaringan internet home home internet apa internet home lah, nggak tahu, saya nggak sekolah. Dengan saya ngontrak petakan di area Bekasi Barat dan katanya itu bisa, tapi pas saya sudah melakukan pembayaran dengan kode pembayaran ini, saya bayar di Alfamart. Alfamart atau Indomart ini. Soalnya yang saya suruh bayar adik saya, bukan saya. Saya cuma dapat setruknya. No. Ini tertulis nama saya, tertulis nominalnya, tanggalnya, tanggal 6 Agustus. Jamnya jam 10
lebih 41 menit 33 detik. Nah, pas saya konfirmasi sama si marketing yang jebak saya. Kenapa kok saya bilang jebak saya? Saya dijebak karena dari awal saya udah nanya apakah bisa saya orang ngontrak petakan pasang internet home bolot atau bolot home internet bisa. Dan setelah saya bayar, saya konfirmasi ke marketing geblek yang malah ngetawain saya, malah ngancam saya mau ngerusak web saya. Kebetulan saya ada web gratisan dari Google, ya Blogspot sih, ya. Loh, lah yo saya persilahkan kalau mau ngerusak web saya. Cuman kan sekarang apa sama pemerintah itu penggunaan internet itu diperhatikan sekali. Nah, jadi saya ngerasa saya di jalan yang benar, saya nggak takut karena saya dijebak, yaitu karena saya ngontrak, saya sampaikan yang sebenarnya ngontrak. Nah, pas saya sudah bayar, saya dikasih skenario sama si marketing geblek. Nah, si marketing geblek ngasih skenario saya setelah saya konfirmasi saya sudah bayar. Saya nanti kalau ditelepon dari pusat, saya disuruh bilang rumah saya sendiri, bukan ngontrak. Nah, lawang saya ngontrak, dilihat dari bentuk aja kan juga udah kelihatan kalau saya itu dikontrakan petakan. Nah, saya udah bilang ngontrak, tapi katanya bisa. Nah, pas udah bayar, disetir, dikasih skenario, pas ditelepon, saya jawab ngontrak. Loh, saya salah, katanya dari pihak pusat, saya nggak di ACC. Nah, bingung saya. Uang udah saya bayarkan, internet nggak dapet, 249. Itu kalau dipakai beli kuota, mata saya udah merah, jereng, video saya udah banyak yang saya upload dengan 249 itu dapat berapa giga? Ayo. Nah, dapat banyak 249 giga. Apa? 249 ribu itu. Nah, dari pusat disampaikan kalau saya memang tidak di ACC. Nah, saya nanya, ada voice rekaman telepon dari pusat itu? Saya juga ada. Itu juga sudah saya unggah di YouTube. Terus saya nanya, lah, nasib uang saya gimana? Saya disuruh menghubungi sales yang menghubungi saya kembali. Setelah sales saya hubungin, oh iya, nanti di refund. Tahu refund itu apa? Saya nggak tahu bahasa refund. Kalau saya tahunya yuk dikembalikan gitu aja. Dah, saya percaya sama si sales geblek. Sales geblek gila. Terus apa ya? Suka ngancam, suka ngopi ucapan orang. Salah, ngeyel, ngotot. Ngece. Nah, itu. Ngeledek gitu. Kalau ngece itu bahasa Jawanya, ngece itu ngeledek. Ngetawain saya. Terus ya aneh aja gitu, dia yang salah tapi dia yang apa malah apa ya malah nyalain saya yang kehilangan duit, saya yang disalahin. Sampai akhirnya saya, karena saya percaya sama si sales geblek bakal uang saya itu kembali, enggak, saya cek-cek gitu. Saya diminta nomor rekening, wes tak kasih. Minta buku tabungan, saya kasih. Terus, bukan minta buku tabungan, minta foto buku tabungan sama minta nomor rekeningnya, wes tak kasih. Terus, udah katanya diproses. Nah, wes saya diemin,
nggak ada kabar, nggak ada apa. Saya diemin 3 hari. Ah, saya pegang HP, saya cek pakai SMS banking. Yo, kok nggak ada transaksi masuk ini? Saya cek saldo saya, loh kok masih utuh ini? Nah, saya baru ngubungin salesnya kembali itu kalau nggak salah 3 hari kemudian dari di mana hari itu saya dikonfirmasi kalau saya tidak di ACC. Setelah itu si marketing geblek bin ajaib. Ini saya hubungin susah banget, nggak diangkat-angkat. Ya memang nomornya masih aktif, kayaknya nomor itu lumbung beras buat dia, mungkin lumbung padi buat dia, apa lumbung uang buat dia. Sayang untuk dihapus mungkin, tapi ya dengan kejadian ini nomor dia udah saya unggah di deskripsi video saya yang di YouTube. Katanya 30 hari. Nah, sampai saya buat video ini, harinya berubah kayak orang jualan tahu. Gimana, kenapa kok saya bilang kayak orang jualan? Dari 30 hari turun kayak telur, jualan telur turun naik, turun naik. Dari 30 hari itu turun jadi 14 hari. Nah, jadi kayak apa, orang jualan naik turun. Nah, kalau dari 14 ke 30 biasa molor lah, ini lebih cepat. Tapi enggak, ada kenyataannya. Sampai dia saya mintain bukti. Sampai dia ngucap sendiri kalau uang 249 saya ganti 250, enggak usah pakai uang kantor. Saya juga masih mampu. Kenyataannya mana? Bel gedes. Nah, saya cuma jawab sedikit. Nah, nggak usah ngomong, Bu, ya dibuktikan. Semoga Anda menonton video saya. Oke? Ini muka saya sama kan sama KTP. Yang ada di KTP sama. Kemarin Anda sempat nantang saya kan? Nah, mau ketemu di mana? Taladenin. Nantang ngerasa udah megang alamat sama foto KTP saya, kakak saya ada nggak kemarin? Nah, nantang saya karena ngerasa megang alamat saya, lah tinggal tak jawab tuh, udah tak jawab tuh, lah saya jawabnya apa? Lah kalau terjadi apa-apa sama saya, sama keluarga saya, lah tinggal tak tunjuk nih pemilik nomor ini pelakunya, iya pora. Nah, mau zaman hukum kok ngancam seenakmu. Semoga kamu lihat video saya ya, jangan nggak dilihat. Ingat yang saya bilang, hukum karma itu terjadi di alam nyata dan di akhirat. Terima kasih. Di mana bolot tanggung jawabmu? Apa sesuai dengan namamu? Bolot. Ayo bolot, mau maju apa mau mundur itu terserah kowe. Katanya kowe produk negeri lo, dalam negeri lo. Piye itu? Apa enggak ngisin-ngisin ke kalau kayak gitu? Kalau enggak salah itu produk Sidoarjo aja, timuran. Apa ora isin? Ayo. Ya wes, kepanjangan nanti repot. Cuman yaitu bolot, perbaiki kinerjamu, jangan kecewakan orang. Yo, orang suruh mbok bayar dulu, setelah nggak sudah bayar nggak mbok ACC, uang nggak mbok kembaliin, mau itu apa? Nggak mbok ACC kembalikan, nggak mbok kembalikan pasang, kok repot? Kalau Gus Dur bilang kok repot? Kalau takut rugi barangmu dibawa orang, salesmu dibenerin, disurvei dulu baru suruh bayar.
Jangan suruh bayar baru nggak bu ACC. Kalau mau niat nipu nggak usah pakai kayak gitu. Yo, Tidak bisa, tidak bisa. ya Bolot. Halo Bolot, masih ada kan email dari saya? Kenapa nggak bu bales Bolot? Baleslah. Urusin itu anak buahmu. Bilangin yang kerja yang benar, jangan ngajarin bohong sama calon pelanggan. Wong saya ngontrak disuruh bilang rumah sendiri. Lah wong ngontrak kok suruh bilang rumah sendiri. Lah kalau yang punya rumah denger apa enggak mesem-mesem. Wes ding malah jadi lanjut. Emosi saya sama Bolot. Dadah. Semoga yang saya tuju melihat video saya. Terima kasih.